Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung Senin pagi. Mereka menuntut gubernur segera menandatangani keputusan upah minimum sektoral Kabupaten Karawang. Puluhan buruh menggeruduk Gedung Sate Bandung Senin pagi. Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal ini menyatakan hingga saat ini upah minimum sektoral Kabupaten Bandung atau UMSK Karawang belum juga ditetapkan oleh gubernur. Padahal kota kabupaten lain se-Indonesia sudah mendapatkan penetapan tersebut. Para buruh pun menuntut gubernur segera menandatangani keputusan upah minimum sektoral Kabupaten Karawang. Mereka khawatir UMSK naik bukan per Januari 2019, melainkan setelah UMSK ditetapkan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, kenapa sampai sekarang gubernur belum menetapkan upah minimum sektor untuk Kabupaten Karawang? Karena ada beberapa hal yang memang menjadi konsen kita atau perhatian kita, yang menjadi khawatir kita adalah, pertama, kita khawatir penetapan upah itu bukan dibayarkan per 1 Januari 2019, namun akan ditetapkan per semenjak ditetapkan SK tersebut. Menurut buruh, Bupati Karawang telah merekomendasikan UMSK Karawang sejak 2 bulan lalu. Bahkan semua mekanisme sudah ditempuh sejak 1 bulan lalu. Namun hingga saat ini UMSK Karawang belum juga ditetapkan. Budi Hartati, Bandung TV.